Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa tahun lalu, banduan Najib Razak setiap kali hari Jumaat membuat sumpah laknat, mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri dalam Malaysia. Ya, di bulan Ramadan yang mulia ini, jika kita flashback semula, permulaan kejatuhan empayar kekuasaan banduan Najib adalah akibat satu perbuatan jahiliah yang seringkali dibuat oleh banduan Najib, iaitu sumpah laknat di dalam masjid. Pakcik makcik Otok Arung yang dirahmati Allah, banduan Najib Razak itu tersiksa dalam penjara Kajang, kalah dalam semua mahkamah, tidak dapat pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong adalah kerana kesilapan banduan Najib yang ketagih membuat sumpah laknat bersama orang-orangnya dalam Malaysia. Cukup-cukup parah, cukup-cukup sadis. Usaha demi usaha banduan Najib buat untuk tutup kes 1MDB sampai hari Jumaat hari ini gagal. Kemarin saya pergi ke Mahkamah Kuala Lumpur. Saya melihat banduan Najib diarak sebagai banduan penjenayah oleh pegawai-pegawai penjara bersama banduan-banduan yang lain dari penjara Kajang. Sejujurnya saya sangat kesian tengok banduan Najib ni. Ialah berpuasa bulan Ramadan di dalam penjara Kajang, lepas tu penat turun naik mahkamah di bulan Ramadan. Sepatutnya banduan Najib bercuti dalam penjara, tetapi disebabkan banduan Najib ini overconfident buat sumpah laknat semasa beliau jadi Perdana Menteri dulu-dulu, sekarang banduan Najib jadi apa? Jadi banduan penjenayah yang paling hina di mata Allah, di mata rakyat. Selepas banduan Najib buat sumpah laknat beberapa kali, empayar kekuasaan dan empayar kekayaan banduan Najib hilang sekelip mata. Banduan Najib hilang jawatan Perdana Menteri. Banduan Najib hilang jawatan Menteri Keuangan. Banduan Najib dah tak boleh jadi ahli parlimen kerana dipecat sebagai ahli parlimen selepas didapati bersalah merompak duit SRC 1MDB. Daripada kisah benar ini, ia perlu menjadi pengajaran untuk pemimpin-pemimpin dalam Malaysia dan seluruh dunia. Sehebat mana kita buat sumpah laknat, sehebat mana kita main wayang politik untuk merompak rakyat, sehebat mana kita buat gimmick politik, berpura-pura jadi suci, berpura-pura jadi nabi, jadi malaikat, tapi hari-hari merompak duit negara akhirnya hancur oleh Allah. Pakcik makcik Otok Arung, salah satu punca kehancuran banduan Najib dalam Malaysia adalah sumpah laknatnya sendiri. Jahil dan sangat jahil. Banduan Najib setiap hari mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Bukan orang lain yang masuk penjara. Sehingga penyokong-penyokong banduan Najib tertanya-tanya, kenapa orang lain tidak masuk penjara? Kenapa Jufazli tak masuk penjara? Kenapa Jufazli masih hidup bebas sedangkan Jufazli itu orang miskin?
Pakcik-makcik Otok Arum, saya hidup bebas ni kerana saya tidak pernah buat amalan jahiliah yang dilaknat oleh Allah, iaitu merompak, mencuri dan buat sumpah laknat. Dosa besar bosku ni terlampau banyak. Ia tidak boleh disembunyikan dengan sumpah laknat. Kejahatan bosku ini amat-amat memalukan, amat-amat menjijikkan. Membunuh ramai orang untuk terus berkuasa sebagai PM, merompak duit rakyat, duit negara untuk kasih bodoh rakyat untuk supaya dia lebih lama jadi PM. Akhirnya 10 tahun bosku jadi PM tersungkur tumbang di Putrajaya PRU14 sampai sekarang tumbang di mahkamah kerana sumpah laknat yang dibuat oleh banduan Najib itu sendiri. Saya tahu ramai penyokong-penyokong banduan bosku tengok video bahaya ini di hari Jumaat yang mulia. Anda setuju atau tidak, anda suka atau tidak, anda percaya atau tidak, depan mata saya banduan Najib dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini kerana sumpah laknat banduan Najib. Pakcik, makcik Otok Arum yang amat saya hormati, yang amat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahukah anda kenapa banduan bosku ini hancur dan pupus dalam percaturan kuasa dunia? Banduan bosku ini mengupah orang untuk bunuh saya. Hari-hari banduan bosku dalam penjara Kajang sampai hari ini, dia bayar macam-macam orang siang, pagi, petang, malam untuk bunuh saya, untuk racun saya, untuk perangkap saya. Tetapi saya ini tidak mudah untuk dibunuh, diracun atau diperangkap dalam percaturan kuasa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga saya dalam percaturan kuasa ini. Kelebihan saya, saya tidak buat perjanjian dengan iblis, dengan syaitan dan dajjal untuk mencatur kuasa di negara ini untuk makluman bosku. Saya buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum lagi saya lahir. Saya setia kepada Allah, saya takutkan Allah, saya bertuhankan Allah. Saya bukan bertuhankan duit, bukan bertuhankan pangkat di dunia ini seperti banduan bosku sampai buat sumpah laknat. Sekarang antara saya dan bosku, apa perbezaan darjat saya? Saya rakyat biasa yang masih dijaga oleh Allah. Saya berjaya menumbangkan 4 Perdana Menteri perompak penyamun maha zalim yang menangkap saya secara diktator dalam Malaysia, termasuk banduan bosku sampai masuk penjara Kajang bosku. Tapi darjat bosku hari ini di tahap yang sangat-sangat hina. Bosku jadi banduan penjenayah, hancur dalam penjara Kajang kerana sumpah laknatnya. Dan saya ingin terus terang, hari ini perbicaraan kes rompakan 1MDB 4 Ramadan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jasmine Lu, bekas peguam 1MDB banduan Najib Razak, mengaku depan hakim banduan Najib merompak 1MDB 2.3 bilion ringgit. Kenapa keaiban banduan Najib ini mencuri dan merompak duit rakyat Malaysia dibongkarkan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hal ini kerana banduan Najib buat sumpah laknat. Maka Allah laknat banduan Najib sekarang, Makcik Otok Arum. Oleh itu, janganlah sesekali kita sebagai orang Islam bangga buat sumpah laknat depan Allah dalam keadaan kita sendiri banyak dosa depan Allah. Sepatutnya minta keampunan, minta petunjuk, minta hidayah dari Allah, bukan buat sumpah laknat. Tengok banduan Najib, seramai mana orang mahu selamatkan dia,
sebesar makan orang itu mahu selamatkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tetap hancurkan banduan Najib kerana sumpah laknat banduan Najib itu sendiri. Ibrahnya, pengajarannya di bulan Ramadan ini, jangan sesekali merompak pakcik-makcik Otto Arum. Sekian, terima kasih.